Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KB Pharma dengan salah satu produknya Sonsi. Kami dengan BNN mengunjungi sekolah di Cimahi, salah satunya SMP Pasundan 1 Cimahi. Kami di sini mengedukasi mengenai bahaya narkoba, narkotika, dan sejenisnya. Dan di sini juga kami mengedukasi anak-anak akan kebutuhan dan pentingnya vitamin C. Jadi kita care akan kesehatan tentunya, dan mudah-mudahan kegiatan kami ini bisa bermanfaat bagi semua peserta. Terima kasih. Ya, alhamdulillah hari ini SMP Pasundan 1 Cimahi sedang mengadakan hari terakhir dalam kegiatan MPLS, dan alhamdulillah pemateri-pemateri juga hadir, yaitu dari BNN yang sangat antusias diminati oleh para peserta didik MPLS. Kami juga ucapkan terima kasih kepada pihak Sonsi yang telah memberikan dukungan kepada SMP Pasundan 1 Cimahi dan BNN dalam terselenggaranya kegiatan MPLS, khususnya di hari yang terakhir ini. Dan mudah-mudahan kegiatan pembinaan baik dari BNN maupun dari pihak kepolisian dan instansi yang lainnya bisa berjalan terus, bisa dilanjutkan kembali, dan bisa diimplementasikan oleh para peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan dulu, kata saya. Nama saya adalah Bang Maman. Nah, Bang Maman, sebelum kita melaksanakan kegiatan pada hari ini untuk memberikan edukasi kepada kalian semua, kita bermain dulu. Ya. Febriani Nugraha, STRIP. Kalau pemakai itu biasanya keuangannya itu dalam ekonomi menengah ke bawah. Awalnya itu kalian kalau tahu ya tahap-tahapnya. Misalnya ada orang nih di luar, tiba-tiba, "Dek, mau ini nggak?" Dikasih kayak permen atau apa gitu. Nah, tapi gratis nih. Pertama dikasih gratis, pas dicobain enak. Kedua, minta lagi kan, "Bang, ada lagi nggak?" Dikasih lagi, gratis. Nah, yang ketiga baru disuruh beli. Nih, dikasih lagi tapi beli. Nah, itu narkoba, bahaya. Jadi, harus waspada kalau misalnya adik-adik semua dikasih barang, dikasih apapun itu. Mai, besok gue bareng Dimas yuk. Hah? Dimas? Panik kondisi tubuh gak siap. Sonsinya mana? Sonsi, bantu jaga daya tahan tubuh, siap asik. Sonsi dari KB.